Tolong ambil dengan aku boleh? Terima kasih. Tolong. Cepatlah. Macam tadi. Dia nyengit sikit. Nyengit macam ni? Lagi sini. Mantap, RM2 shipping. Okay guys, so selesai sesi menemu ramah dan juga berbual kosong sembang bimbang dengan geng-geng motovlogger. So sekarang ni kita dah gerak, nak gerak, dia dah gerak, aku yang belum gerak. Kita nak gerak pergi ke Kopi Mansu eh. Tapi sebelum tu kita singgah kat kedai-kedai tepi jalan luar untuk alah perut sebab dia orang ada ramai yang tak makan lagi, ngaku aku pun tak makan lagi ni. Okay. So, Bani, layan view lah, layan view, okay? Let's go! Okay, sekarang kita dah sampai kat sini. Kopi Mansu. Mansu, Mr. Mansu Kopitiam Power. Ada tak? Stesen 30, kopi yang paling sedap dan paling mahal di dunia boleh didapati di sini. Harga di hotel 5 bintang RM300 secawan. Harga restoran mahal RM60 secawan. Harga kami cuma wah-wah alam. Kita nak try minum kat sini tapi dia belum buka. Sama ada dia cuti ataupun dia memang belum buka. Rasa belum buka kot. Tak tahulah. Ni sekarang tengah tengok apa plan diorang lepas ni. Nak pergi mana? Nak tukar ke? Ataupun memang nak cari kedai lain? Atau tunggu? Atau macam mana? Tak tahu lagi. Wah-wah malam. So, tengok lah. Okay. So, we have decided. Kita akan pergi di sawah. Memandangkan Kopitiam Power Mr. Mansur ni tutup.
kita pergi di sawah. Ha, dia orang kata depan ni je, tak jauh pun. So, jom lah. Jangan, siapa lead jalan. Jom kita pergi ke di sawah. Okay. So kita sedang menghampiri ke di sawah. Aku rasa lah, sebab aku tengok view ni aku teringat video-video motovlogger lama. Dah lama kan, dah otak-otak kita tu. Sawah dah naik semak. Bagi abang tu keluar tu. Yes, dapat duduk sebelah abang Faizal. Jangan rebut. Apa? Ha? Malah pakai leceh nak buka-buka glove. Kan? Pakai buka glove nak kena buka. Alah. Ha? Lapor. Mana dia? Oh, dia paling awal turun motor. Hai, dah buka helmet lah. Lapo. Pakai balik. Mantap. Pakai balik helmet. Dia boleh awal. Dia dah sampai dulu. Dah pergi makan. Dah pergi makan eh. Aduh. So, kita akhirnya berada di sini, di sawah. Nak kata Awi Vlog, menu utama sini tapi Three hours later. So selesai, sebab tadi ada masalah sikit dekat motor si Shaduan tadi. Keyless issue. Abi Vlog telah berjaya menyelesaikan masalah tersebut. So korang kena subscribe Abi Vlog, sebab dia memang komen lah, dia memang buat lah, dia memang faham lah benda-benda electrical ke ataupun apa-apa je lah DIY berkenaan dengan motor lah, spare part, komen sendiri semua dia memang tahu. InsyaAllah korang boleh follow Abi Vlog, jadi bolehlah belajar something kan. So RM30,000 tu function. Kelajar lah dah. Sian Riz. Okay, pergi. Aku nak gerak. Okay. Bye. Tak. Aku balik terus. No. Balik terus. Okay. Alright. Jumpa lagi. Okay. Baik, jumpa lagi. Papa Roger. Okay, baik. Jangan laju. Apa dia? Tak, highway jauh, aku nak masuk tangkap. Baik, aku ikut sini ya, dekat. Baik. Okay, Dep. Ciao. Nanti baik aku, kau beli ni kat mana? Kau beli pusat kan? Haa. Okay, jumpa lagi. Deal yang pasal pergi Penang tu. Nanti dia set up balik. Okay, jumpa lagi. Alright. Balik tak ral, kecilnya ral. Amin. Alright, jumpa lagi. Okay. Papa Roger ya. Jalan. Okay, cun. Betul. Aku alam niaga kaya ni. Hold up. Wait a minute.
Okay. Let's go. Right, I mean. Nanti aku roja kau. Aku nak juga buat benda tu. Memang aku harap dengan kau dengan Arif lah, boleh tolong aku. InsyaAllah lah. Nanti kita set up lah, bincang balik. Okay guys, subscribe dia ni, ni guys, Riz Vlog guys. Riz Vlog 10,000. Ada function, ada function. Eh, jumpa lagi. Okay, okay, okay. Eh, ada orang lagi. Okay, jumpa lagi. Right. Selesai sudah. Aku pun dah berbincang dengan diorang. Sebab diorang nak pergi ke Bukit Putus. Sebab diorang semua nak patah balik ke arah arah sentral lah. Aku nak balik ke Segamat. So daripada alang-alang kat Pilah ni, aku terus masuk Bahau, Tembur Gemas sampai Segamat lah. Sebab aku kalau ikut diorang boleh je. Tapi aku kena keluar kat Senawang, masuk highway, masuk Tangkak. Jauh baik. Dia dekat lah, dekat 3 jam. Sini dah lebih kurang 2 jam je. So insyaAllah boleh kot. So sebab itu aku pun decide tak apalah, aku jalan seorang-seorang tak apa, dah biasa kat solo ride. Sombong amat. Hello guys, so aku rasa cukup dulu video aku untuk kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada korang yang telah menonton daripada awal hingga ke akhir video. Kepada yang baru sampai, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Akhir kata daripada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.